96,7 Radio Global FM Lombok akan mebak kembali di Top Online NTB dengan informasi-informasi terpopuler dari suara ntb.com. Kang Global, dari Mataram diberitakan akses transportasi dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya kembali ditutup. Hal tersebut mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia terkait pelarangan masuknya warga Indonesia dengan visa panjang ke negeri jiran tersebut pada 7 September mendatang. Berdasarkan catatan PT Angkasa Pura 1, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, saat ini akses transportasi udara dari dan ke Malaysia yang difasilitasi oleh maskapai Air Asia banyak dimanfaatkan untuk kepulangan warga negara Indonesia atau WNI. Hal itu disampaikan Communication and Legal Section Head PT Angkasa Pura 1 Lia Arif Haryanto Rabu 2 September 2020. Dari jumlah tersebut pihaknya tidak dapat mengidentifikasi asal dan tujuan masing-masing penumpang. Namun diperkirakan sebagian besar adalah pekerja migran Indonesia atau PMI yang pulang ke tanah air dari Malaysia. Di sisi lain, sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan lebih lanjut dari pihak maskapai terkait penutupan kembali akses transportasi dari Indonesia ke Malaysia. Berdasarkan jadwal penerbangan di BIZAM, penerbangan rute Indonesia-Malaysia masih terjadwal sebanyak 2 kali, yaitu pada Kamis 3 September 2020 pukul 13 sampai 13.59 WITA dan Sabtu 5 September 2020 pukul 13 sampai 13.59 WITA. Terpisah, Kepala Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram Abri Danar Prabowo menerangkan penerbangan KUL BIZAM saat ini memang didominasi oleh kepulangan PMI, di mana dalam satu hari sebanyak 100 sampai 170 orang PMI menggunakan penerbangan tersebut untuk pulang ke tanah air. Penutupan kembali akses transportasi dari Indonesia ke Malaysia sendiri disebutnya merupakan wewenang dari pemerintah Malaysia. Dengan demikian, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah memonitor bersama-sama agar tidak ada masyarakat yang memaksakan diri untuk berangkat ke Malaysia dengan status ilegal. Demikian Kang Global, satu informasi terpopuler dari suara ntb.com sudah kami hadirkan dalam Top Online NTB.